Yo guys, nah pagi ini saya mereview perkembangan Bebicana Andrao. Sekarang udah jalan 3 minggu, Bebicana Andrao semakin sehat. Dan ternyata ini Cana Andrao itu meskipun kecil, kalau di satu kanteng itu berantem ya. Jadi saya sekat, saya setting akuarium atau tanknya ya senyaman mungkin. Karena kalau tanknya atau tempatnya itu nggak nyaman, Andrao ini akan loncat-loncat. Nah, ini saya pindah ke tank yang sebelahnya. Jadi agak luasan sedikit, saya sekat jadi dua. Ini habis makan, jadi kelihatan tuh perutnya buncit ya. Oke, ini mudah-mudahan calon gondrong. Oke, itu saja review video dari Andrao.